Kembali channel. Nah, kali ini kita berada di sawah lagi, teman-teman. Nah, jadi di sini kita mau menerbangkan layangan yang kemarin kita buat itu, teman-teman. Jadi ini yang kemarin ukurannya 1 meter itu. Nah, jadi kemarin udah kita tungkup, terus tadi baru kita pasang guangan, teman-teman. Nah, jadi di sini guangan atau senarainya kita pakai pita kado, teman-teman. Tapi kita kurang dapat suaranya, nanti kita tes pas mengudara aja, teman-teman, bagaimana suaranya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung channel I'm From Bali, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share ya, teman-teman. Nah, jadi tanpa basa-basi, sekarang langsung saja kita tes terbang, teman-teman. Nah, jadi di sini detailnya sudah kita bahas pas pengukuran sikut ya, teman-teman. Dan warnanya juga kemarin waktu proses penungkupan kita sudah buatkan videonya, teman-teman. Yuk, sekarang anginnya juga masih mendukung. Kita paling senang main layangan jam segini, teman-teman. Tidak terlalu panas. Mungkin angin juga masih mendukung hari ini, teman-teman. Yuk, sekarang kita mau tes tali timbangnya dulu. Soalnya kita belum buat tali timbangnya, teman-teman. Nah, jadi di posisi seperti ini nih, di sini nih kayaknya sudah kedap nih, teman-teman. Nanti kita coba dulu tes terbangnya, kalau kurang kedap lagi kita turunin, teman-teman. Jadi kita patok segini aja dulu ya. Nah, segini, teman-teman. Yuk, sekarang kita pasang tali. Nah, jadi kita ikat talinya dulu, teman-teman. Jadi ini tali ukuran 400, teman-teman. Oke. Yuk, sekarang kita tes. Oke, teman-teman, jadi yang penasaran bagaimana terbangnya layangan ini, kita juga belum tahu, teman-teman, apakah mau ngelok atau nggak muter-muter, teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa untuk subscribe dulu, teman-teman, dan like, share, dan komen, teman-teman. Yuk, sekarang waktunya kita tes terbang. Oke, teman-teman, jadi layangannya berhasil mengudara ya, tapi kita belum dapat ngeloknya, teman-teman. Nah, jadi di sini layangannya juga masih terlalu kaku ya, teman-teman. Di bagian bangkiangnya itu masih terlalu kaku. Mungkin nanti kita servis lagi, dan ekornya juga masih terlalu lemat, teman-teman. Atau lentur itu, teman-teman. Nah, jadi layangannya cukup segini, udah bisa mengudara, teman-teman. Jadi tinggal servis lagi dikit aja supaya lebih mantap naiknya, teman-teman. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, teman-teman. Jadi sekarang anginnya juga udah hilang. Sekarang kita turunin, mau tunjuk ulang lagi, teman-teman. Mantap, teman-teman. Yaudah. Oke,
Oke teman-teman, jadi layangannya sudah bisa mengudara ya teman-teman. Jadi angin juga masih cukup kencang. Ini mau jam 6, matahari juga udah mulai turun teman-teman. Hilang lagi anginnya teman-teman. Oke, jadi anginnya hilang lagi. Oke teman-teman, jadi ini kita tunjuk lagi sekali ya. Hari juga udah mulai gelap. Yang lebih jauh. Yap. Oke teman-teman, jadi sekarang kita mau turunin layangannya. Hari juga sudah mulai gelap teman-teman. Menunjukkan pukul 7 WIB teman-teman. Asik. Nah, jadi sekarang kita mau turunin. Jadi ini potongannya atau bentuknya ini kurang bagus menurut kita teman-teman. Nanti kita servis lagi. Ekornya juga terlalu lemot. Warna sih oke teman-teman. Oke, jadi cuma sekian teman-teman. Kita tes terbang layangan bebian berukuran 1 meter teman-teman. Nah, jadi di sini naiknya sudah bagus tapi belum dapat ngeloknya teman-teman. Jadi karena kakinya juga terlalu lemot teman-teman atau lentur tuh, dan bangkiang atau tapak bawahnya tuh kita kurang lemetin lagi teman-teman. Kurang kita selut lagi dikit aja atau kita rawat. Guangan atau sentaranya nggak kedengeran di atas, mungkin anginnya juga terlalu down teman-teman. Jadi pas layangannya di bawah anginnya kencang, kalau di atas lagi hilang anginnya teman-teman. Banyak juga layang-layangan yang udah mulai nggak dapat angin teman-teman. Oke, jadi cuma sekian buat teman-teman yang baru bergabung di channel I'm From Bali. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share teman-teman. Nah, jadi cuma sekian. Nantikan video seru lainnya hanya di I'm From Bali channel. See you this video.